Assalamualaikum, rekan tani, kembali lagi di channel Kang Arif. Kali ini Kang Arif akan membuat video atau konten tentang seputar kelompok tani. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk di Kang Arif dari petani, kelompok tani, Pak, bagaimana sih agar kelompok atau saya dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah atau Kementerian Pertanian, dalam hal ini di daerah Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota. Bagaimana caranya itu, Pak, katanya. Baik, kali ini akan sedikit mengulas tentang kelompok tani agar mendapatkan bantuan tersebut. Di samping nanti Kang Arif akan tampilkan petikan wawancara langsung oleh Pak Dirjen PSP Kementerian Pertanian di pusat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Kang Arif. Intinya pada dasarnya, kelompok tani adalah sebuah wadah untuk petani. Artinya, kepentingan yang ada di situ bukan untuk individu atau perorangan. Ingat, apa saja yang dibutuhkan oleh kelompok tani adalah untuk kebutuhan kepentingan bersama, yaitu kebutuhan kepentingan kelompok, bukan individu atau perorangan. Jadi, bila mana mau mengajukan atau membutuhkan sesuatu dari pemerintah, atau hal ini bantuan alat mesin, sarana produksi, infrastruktur atau permodalan, itu tidak bisa perorangan atau individu. Harus melalui kelompok tani, wadah petani. Prosesnya lumayan, harus dilalui itu dengan rembukan dulu. Rembuk tani oleh petani anggota dan para pengurus mendiskusikannya terkait kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh kelompok tersebut. Jangan lupa, penyuluh pertanian harus dilibatkan, mulai dari diskusi sampai ke pengajuan kebutuhan yang ada di kelompok tani. Pengajuan proposal ditandatangani dan diketahui oleh penyuluh. Setiap tahun ada penilaian kelas kelompok tani. Jadi penyuluh yang baik akan menilai kelompok mana saja kira-kira yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Layak tidaknya untuk mendapatkan bantuan, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok tani. Pertama yaitu keaktifan, kegiatan baik secara swadaya atau koordinasi komunikasi lancar, anggota petani kompak, semangat di lapangan untuk menjalankan kegiatan usaha taninya bersama-sama kelompok. Baik, sekarang Kang Arif akan tayangkan langsung petikan wawancara bersama Dr. Edi Sarwo, Dirjen PSP atau Prasarana Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Baik, Pak, bagaimana cara kelompok tani untuk mendapatkan bantuan seperti sarana produksi, benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, serta infrastruktur seperti irigasi atau embung dan yang lainnya lah. Seperti apa itu, Pak, caranya? Petani itu biasanya melakukan rembugan di tingkat kelompok tani, ya. Nah, nanti para pengurus kelompok tani itu mendiskusikan dengan melibatkan PPL. Kemudian mereka membuat semacam proposal sederhana lah. Jumlah lahannya berapa, jumlah anggota kelompok tani berapa, kemudian mau budidaya apa, apa itu tanaman pangan, padi jagung kedelai, atau itu nanti mau budidaya komoditas hortikultura, cabai, bawang, kemudian apa namanya buah-buahan atau florikultura. Nah, setelah mereka diskusikan, kira-kira fasilitasi apa yang dibutuhkan. Contoh misalnya untuk alat olah, kalau hortikultura butuh kultivator, kalau padi jagung kedelai hand traktor atau traktor roda 4, kemudian alat panennya apa untuk padi, perlu combine harvester atau alat tanamnya apa, transplanter atau
karena banyak musim hujan membutuhkan dryer kan gitu ya. Ada dryer kan gitu ya. Atau misalnya setelah panen untuk di satu desa itu belum ada RMU, rice milling unit, atau penggilingan padi. Ya, berdasarkan hasil diskusi itu dituangkanlah di dalam proposal. Proposal itu ditandatangani oleh ketua kelompok dan penyuluh setempat. Atas dasar proposal itu diajukan ke dinas pertanian setempat. Dari dinas pertanian setempat diajukan ke Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Nah, di sini nanti kita kompilasi kira-kira mana yang memang harus kita bantu, ya kita bantu. Jangan sampai kelompok tani A sudah kita bantu, mengajukan lagi, kita bantu lagi, jangan sampai double-double begitu. Artinya pemerataan. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan alat mesin pertanian secara bertahap gitu ya, ke depan semua kelompok tani di seluruh Indonesia ini bisa menikmati alat mesin pertanian dan sekaligus merubah mindset dari semula pola tradisional menjadi pola modern, gitu, pertanian modern dengan menggunakan mekanisasi. Nah, sekarang sudah jelas hasil petikan wawancara bersama Dr. Edi Sarwo, Bapak Dirjen kita di Kementerian Pertanian, Dirjen Sarana Prasarana Pertanian, untuk kelompok tani yang ingin mengajukan atau mendapatkan bantuan yang tadi saya sebutkan itu. Intinya pada dasarnya harus bersama-sama kelompok tani sebagai wadah untuk petani mendiskusikan rembuk tani bersama penyuluh pertanian dan mengajukan proposal. Baik, terima kasih.